Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati Allah. Hidup manusia berapa lama sih? 40, 50, 60, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Tapi kayaknya jarang deh yang lebih daripada 100 tahun. Tapi teman-teman sekalian, kita pernah nggak memahami bahwa sebenarnya kehidupan kita itu bisa lebih daripada 100 tahun? Bahkan lebih daripada ribuan tahun. Kenapa? Karena sebenarnya pilihan-pilihan kita itulah yang menentukan sebenarnya kita itu diingat atau tidak oleh orang lain. Ada seseorang yang namanya Sultan Abdul Hamid II. Ketika dia ditawari uang yang sangat banyak sekali, kalau sekarang mungkin triliunan, lalu kemudian dia ditawarkan segala macam kenikmatan-kenikmatan oleh orang-orang Yahudi untuk melepas tanah Palestina. Tapi yang dia katakan adalah, pergi kalian, tanah ini tidak dijual, tanah ini adalah milik kaum muslimin, bukan milik saya. Kaum muslimin sudah menyiraminya dengan darah dan mereka menjadi syahid di tanah itu. Yahudi silakan simpan harta mereka. Kami tidak akan pernah melepas tanah ini walaupun kami harus mati. Kira-kira seperti itu. Abdul Hamid mungkin waktu itu berpikir bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi dia berpikir jauh ke depan, jauh melebihi masa, pada waktu yang bukan hanya pada umurnya, tapi melebihi semua itu, yaitu adalah memikirkan tentang masa depan kaum muslimin di seluruh dunia. Ada lagi orang-orang yang lain yang berpikir melebihi masanya. Mereka membuat gedung-gedung, mereka membuat bangunan-bangunan yang melebihi hidupnya sendiri, bahkan mungkin ratusan, bahkan ribuan tahun. Tapi ada lagi orang-orang yang berpikir lebih daripada itu semua. Ada satu orang yang berpikir lebih daripada segala-galanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melebihi waktu sampai sekarang masih kita ingat. Orang-orang hebat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Muhammad Al-Fatih, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti Abdul Hamid, seperti orang-orang tua kita, pahlawan-pahlawan kita, mereka semuanya berpikir lebih daripada hidup mereka, karena itulah mereka masih dikenang sampai dengan sekarang. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan pada saat ini, apakah terbatas hanya pada umur kita saja? Lalu kemudian kita kalah dengan godaan harta, kita kalah dengan godaan jabatan, kita kalah dengan godaan wanita, kemudian mengucapkan segala sesuatu yang justru memperpendek umur kita, yang membuat kita ketika masih hidup saja sudah enggan dan muak dikenang oleh orang, apalagi kalau kita sudah tidak ada di dunia ini. Manakah yang kita pilih? Melebihi umur kita? Ataukah kita mau agar kemudian kita menjadi pecundang di dunia dan juga pecundang di akhirat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.